Seorang lelaki warga Singapura yang hilang selepas hanyut dipukul ombak di pantai The Westin Desaru Coast, Kota Tinggi semalam ditemukan lemas awal pagi tadi. Mayat mangsa yang berusia 49 tahun itu ditemukan oleh orang awam di pesisir pantai pada jam 5.30 pagi. Komando operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Penawar Penolong Kanan Penguasa Bomba Masri Ibrahim maklumkan mangsa yang berseluar pendek warna hitam ditemukan lebih kurang 5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Sejurus penemuan, isteri mangsa turut membuat pengesahan mayat suaminya itu. Mayat dihantar ke Hospital Kota Tinggi untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian semalam, mangsa bersama anak lelakinya dipukul ombak ketika beriadah di gigi air sebelum dihanyutkan dalam kejadian kira-kira jam 12.33 tengah hari. Bagaimanapun, remaja berusia 16 tahun itu berjaya diselamatkan oleh orang awam dan dihantar ke Hospital Kota Tinggi. Masri berkata lokasi kejadian itu sebelum ini telah pun dikibarkan bendera merah sebagai amaran kepada pengunjung supaya tidak melakukan aktiviti di pantai berikutan faktor cuaca.